Halo guys, selamat pagi. Jadi kali ini kita mau San Mori. Agak banyak orang ya. Jadi kali ini kita mau muter-muter. Ya, yang pertama sih pasti sel. Pertama sel, kita exhibition dulu. Baru kita ke pertama nih, ikut aja deh. Lama nih gua mau pakai si udah siang nih. Duh, enak banget. Dan yang pagi bersama bapak-bapak. Oh iya, abis ini kita mau bangunin Bang Fatan. Soalnya kalau dicampur susah banget ya. Kalau sebenernya kan sama Vino tuh San Mori-nya, kan San Mori sama gua. Jadi kalau bisa nggak pakai Honda ini ya, yang tipe lal ya, dia agak nunduk, bukan agak sih, nunduk banget daripada yang sebelumnya, yang double lal. Kalau sampai 600 itu 600cc yang paling enak. Gak ke Shell? Gak ke Shell? Ini? Oh, sana dulu ya? Pak, ini motornya baru banget nih. Kiu. Baru nih. Kiu. Baru nih. Baru nih. Ini biasanya harusnya sih banyakan sih. Pada tidur jam 7 kurang. Hei. 7 kurang. Itulah. Nah, ini kita mau jemput Patan nih. Bisa dibangunin. Telepon calling. Tayem. Hah? Balap. Hah? Iya. Enggak nyala. Udah. Mati. Udah baterai. Penes. Oke. Thank you.
aja udah mau 100. Tapi ya ada perbedaan sih, kayak kena potong sama short gitu. Kalau misalnya long itu dia biasanya dari bawah sampai atasnya gini semua. Kalau yang short lebihnya cuman soalnya besar, tapi untuk naikkan bawahnya gak ada. Soalnya apa ya? Ya ada beberapa yang udah ganti short masuk main kita mau ngelong, karena untuk tenaga lebih ngisi yang ngelong. Tapi dan inlet juga harus dipengaruhi juga ya. Kalau inletnya kelebaran, kegedean itu jadi agak susah. Agak susah untuk ngisi tenaganya. Jadi kayak terlalu OP banget lah. Guys, isi bensin dulu ya. Oke guys, jadi kita udah jembatan. Aduh anjir, baru bangun. Saya tuh bangun terus udah jemput, matanya masih merah. Jadi kita mau muterin SSA, terus nanti bahannya di Obina kok sampai. Itu awas ibu. Ayo. Hari minggu ini alhamdulillah cerah, tidak ada hujan. Nah tapi ini ngantuk satu. ini ngantuk satu nih. Ada. Kalau misalkan, oh iya, kita ngebahas lagi ya, bahas aja apa slang lem. Oke, slang lem kalau misalkan kalian pakai yang bawaannya itu ketika dipasang-pasang lem seperti Brembo, Gearspeed, Amusato, nah dia itu suka masuk angin gitu. Jadi kemarin tuh Batan itu pakai ADV-nya Philip, terus dia kayaknya kepencet kali ya di lem terus gitu. Terus di Sena dia bilang gini, nanan, kok ini anjing nggak ada remnya apa belakangnya gitu. Ada bang, ini los banget, ini los. Coba lihat kalipernya, karena dulu dia tuh pernah pakai kaliper belakang Akosato copot, bener-bener tinggal platnya doang gitu, tinggal biletnya doang. Jadi dia tahu mah, makanya pas gua di belakang dia gua sering cek. Cek bener enggak, masih ada enggak? Karena katanya gua tahu gua dulu ada, apa sih masih ada gitu. Terus kalau misalkan kalian pergi jauh tuh, gua sih saranin udah pakai yang branded ya. Yang branded kayak gimana sih, yang udah kayak hell gitu.
L tuh dia lebih padat, lebih compact gitu, compactable. Jadi nggak ada istilahnya angin masuk. Ada. Dan L juga itu handmade. Jadi itu meskipun kalian apa ya nggak usah ganti masih bisa dipakai. Nah tapi ada fungsinya guys. Fungsinya itu adalah itu pengereman. Kalau dia kan nanti kan panas tuh si apa si kalipernya butuh minyak lebih untuk menyalurkannya ke si kaliper. Nah itu kan kalau misalnya biasa kan itu nggak kuat ya istilahnya. Kalau udah pakai embedded, lu udah bisa. Gitu. Kalau bisa masang juga bisa kok di Dani bisa. Dan lebih hati-hati ya kalau misalkan udah ganti master tapi ganti slang lamp, karena ya itu yang gua pengalaman temen gua yang itu pada kayak istilahnya tuh kayak masuk angin gitu guys, kayak macet komplain aja gini gitu. Lagi kita kenapa baik pakai Oclean, karena untuk maintenance-nya ada. Jadi kalau misalkan lu shocknya rusak nih, itu bisa di service, jadi nggak diganti gitu. Mulai kayak gini kita bisa menilaikan badan kita. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya hobi yang lain, misalnya sepedaan, olahraga atau apapun, ikutin guys. Tapi yang positif ya. Ya itulah, itu bisa meredakan stres kita. Stres, jadi karena aktivitas sehari-hari, ini kan butuh kan kalau aktivitas sehari kan. Ya Allah. Pakai motorsport gitu tuh, ya risikonya adalah belakang angkat. Udah pegel ya. Ini udah bentuk look bagus, tapi untuk kebahan kita harus effort lebih. Tapi sebelumnya dulu, oh yang Mela tuh, dia pernah nyampe 110 sama yang E1M.
terus diganti di kulkas, jadinya normal suhunya gitu. Jadi kita ngevlog sampai edukasi aja sih. Misal pagi hari Minggu gue enak banget, cok. Ya apa ya, suasananya lebih dingin gitu, sejuk. Lebih sejuk. Sama. Masih mending. Kemarin 120. Tiba-tiba buset hujan. Jadi kita mengurangkan diri dan niat untuk berangkat. Gue lepas. Nah ini juga udah quick-quick nih. Tapi gak disarankan untuk gigi. Apa? Gigi turunnya tuh. Aku sih mainakan atasnya doang.
Minggu biasanya di sini depan balkon macetnya tuh mana ya, ada yang jogging. Fefe kalau lu parkir gitu. Itu men sampai ke komplek pemandu juga. Depan rumah ini ada parkiran, heran gua.
kayaknya ini piusan kali ya. Nah di sini suka banyak yang salah apa? Salah belok. Kali ini teman-teman Jakarta, orang Jakarta atau ya orang luar kota itu ada di sini tuh. Jadi kalau misal mau ke Tajur terus cari ke puncak lewat kanan kalau yang motornya, nah kalau yang mobilnya kiri. Kadang ada yang sampai pintu tol. Jadi ya hati-hati aja gitu. Ini kan harusnya belok kiri tadi tuh, juga malah lurus anjing. Sekian ya vlognya. Thank you, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe.